Survivor, let's get lost! Let's go! Ibu Tia, beliau adalah sosok survivor kita hari ini. Semenjak umur 7 tahun, ibu tidak bisa menatap indahnya dunia. Awalnya beliau sakit, sampai pada akhirnya tidak bisa melihat. Semenjak ditinggalkan suami yang telah meninggal, ibu Tia harus berjuang membesarkan semata wayang anaknya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti hari-harinya, beliau masih bisa berusaha mencari nafkah dengan menjadi buruh cuci dan bekerja serabutan di kebun. Namun ibu Tia tidak sendiri. Ada malaikat kecil yang selalu membantu dan menemani. Kini Cici menjadi harapan dan penyemangat hidupnya. Di usianya yang masih kecil, Cici harus bekerja dengan berjualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarga. Hidup adalah anugerah. Yeay, aku dan Upai mau membantu Cici jualan gorengan. Semangat! Gorengan, 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 gorengan. Gorengan-gorengan lanjut lagi, Bu. Gorengan. Gorengan-gorengan. Gorengan. Gorengan. Tunggu, Kak. Kita putar balik aja. Putar balik. Enggak apa-apa, kita lurus aja ke sana. Aku temenin kok. Enggak ada orang yang galak. Ada orang yang galak? Iya. Maksudnya? Gak ada yang bayar, gak mau ada yang bayar. Maksud gimana sih, Bu, maksudnya? Gak ada yang bayar, anaknya ada yang galak. Jadi orang ada yang beli gak mau bayar? Iya. Mawan yang... gitu maksudnya? Apa? Ngambil makanan tapi gak mau bayar? Iya. Ya. Makanan gak mau bayar. Boy. Gak apa-apa, Jim, ini di-roll aja. Kita ngumpet aja, coba gue mau lihat yang kayak gitu, gak apa-apa. Kita tayangin aja, tayangin. Biar semua para survivor tahu kalau yang kayak gitu-gitu gak boleh. Iya, benar. Hah? Gini aja nih, kalau misal lo mau, kita biarin aja nih dia sendiri nih. Oh, ya. Iya benar, setuju. Ya kameranya ntar diatur aja. Padahal kamu tenang aja, nanti kakaknya yang ngebantu. Iya. Pokoknya kamu dagang-dagang aja. Mudah-mudahan sih orangnya nggak ada. Iya. Kalau seandainya ada, biar Kak Ruben sama Kak Upa yang maju ya. Iya. Ya? Iya. Gorengan, 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 barade, gorengan. Ini kita mencari ini ya, kita lihat aja ini ya. Gak semuanya di belakang. Gue mesti gak habis pikir sama orang-orang yang kayak gitu. Maksud gue gak ada rasa kasihannya tau gak? Gila. Tapi gak ada sih, gak ada kayaknya. Oh itu tuh. Biarin tayangin, biarin, biar tayangin. Biarin, diamin aja dulu. Kita jangan takut, kita kan TV. Enggak, tapi itu kayaknya. Enggak dibayar. Itu langsung yuk. Ini yang kamu maksud ya? Lo bayar gak? Enggak. Kenapa lo gak bayar? Bukan urusan apa ya? Lo sering kalau makan gorengan gak bayar? Iya. Gua bukan urusan lo. Enggak boleh gitu dong. Saya bukannya bayar gitu, itu urusan saya. Tapi itu bukan... Urusan lo dari mana? Jangan balik gitu-gitu, Pak. Itu kamera gak tau deh. Ya lu gimana rasa kemanusiaan lu? Lu punya rasa dong. Lu harus tahu. Gimana aku apa bayar ya ibunya juga kali. Ya justru kalau lu enggak lihat lu punya hati. Itu mah bukan urusan lo, itu mah urusan gua di sini. Gua yang megang di sini. Lu enggak peduli lu mau pegang mana, aku enggak peduli. Lu enggak peduli mau pegang mana. Ya. Enggak apa-apa tayangin. Enggak apa-apa tayangin. Iya. Gua enggak peduli lu mau pegang mana. Bye, I love you.
nembak lagi kamera itu. Biasa aja. Malu kok kamu. Ada yang orang harusnya kayak gitu sombong. Sini gue sumpah ya, gue gak mau, pokoknya lo harus sayangin ini. Yang kayak gini-gini nih. Apa? Ya gue mau nayangin, Bu, oke, baik. Para survivor, nanti kita akan lanjutin lagi ya. Ini ada sedikit sesuatu yang gak enak tadi. Hanya di survivor, let's get lost. Let's go. Karena Cici, suka bilang gak sayang sama ibu? Sayang banget. Sayang banget sama ibu. Coba dipeluk. Melihat wajah Cici, gak mau Mama Cici. Apa keinginan ibu saat ini apa sih? Keinginan ibu mau lihat wajah Cici. Survivor, let's get lost! Let's go!